A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. Wallayli demi malam idza yaghsha apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari demi siang, demi waktu siang, idza tajalla ketika sudah terang menderang. Wa ma khalaqa demi segala sesuatu yang Allah ciptakan berupa adzakara laki-laki wal unsa dan perempuan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum sesungguhnya usaha kalian lasyatta itu beraneka ragam. Fa amma adapun man orang akto yang suka memberi wattaqo dan menjaga ketakwaannya wasaddaqo dan dia membenarkan bil husna sesuatu yang terbaik. Husna nanti ada tafsir apa yang disebut dengan sesuatu yang dimerdarkan, sesuatu yang terbaik. Fasanu yassiru, maka sungguh kami akan memberikan kemudahan hu kepada orang tadi lil yusra, menuju kemudahan, menuju kebahagiaan. Wa amma dan adapun man orang bakhila yang mikir wastagna dan merasa cukup wa kadzdzaba dan mendustakan bil husna sesuatu yang terbaik fasanu yassiru maka sungguh kami akan berikan kemudahan hu kepada orang itu lil musra jalan menuju kesusahan wa ma yumni dan tidaklah akan bermanfaat, tidaklah akan memberikan manfaat anhu baginya, apa yang tidak akan memberikan manfaat baginya, maluhu hartanya idza taradda jika dia telah tiada, telah binasa. Inna sesungguhnya alaina atas kami di sini Allah Subhanahu wa taala lal huda benar-benar yang memberikan petunjuk. Lamnya lam taukid untuk memisahkan karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada lam di situ. Inna sesungguhnya alaina haknya alaina atas kami, hak prerogatif kami apa? Lal huda benar-benar memberikan petunjuk. Wa inna dan sesungguhnya lana milik kami. Apa itu? Lal akhirata benar-benar baik negeri akhirat wal ula maupun negeri yang pertama dunia. Fa anzartu maka dari itu aku memberikan peringatan kum kepada kalian naron berupa neraka falaudha yang terus menyala. La yaslaha tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka illa kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka di situ? Alladhi yaitu orang kadzdzaba yang suka mendustakan wa tawalla dan suka berpaling. Wasayujannabuha dan akan menghindari neraka. Siapa? Al-Aqqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa dalam surat ini? Alladhi yaitu orang yukti yang biasa terus memberikan. Di situ pakai continuous tense. Ya, fi'il mudhari. Ata yukti. Yaitu orang yukti yang selalu terus memberikan. Memberikan apanya? Malahu harta. Ya tazakka dalam rangka membersihkan mensucikan dirinya.
wa ma li ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun indahu di sisinya min nikmatin berupa nikmat tujza yang harus dibalas. Illa kecuali ibtigha wajhi rabbih, kecuali hanya mengharap wajah Rabb-nya. Rabb yang mana? Al-A'la, Rabb yang Maha Tinggi. Wala saufa yardha, dan kelak ya. Saufa itu sudah saya pernah katakan, sa dengan saufa itu maknanya sama, akan. Cuma kalau sa waktunya dekat, kalau saufa itu waktunya jauh ya, nanti pada hari kiamat. Wala saufa, dan pasti akan yardo, orang yang melakukan hal tadi hanya mengharap ridho Allah wajahnya, yardo dia akan merasakan kepuasan nanti di dalam jannah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat dan kita nikmati tafsirnya dari surat ini. Kita lihat dulu kitab Ibnu Katsirnya. Surat Al-Lail ini termasuk Makkiyah, diturunkan di Makkah. Dan salah satu di antara tandanya, ayat-ayatnya pendek-pendek, kemudian isinya bercerita tentang iman ya, tentang iman. Kemudian surat Al-Lail ini termasuk selain Makkiyah, ini dalam urutan Mushaf Utsmani itu surat yang ke-92. Surat yang ke-92 dalam urutan Mushaf ya. Kemudian terdiri dari 21 ayat yang kita baca barusan. Dari 21 ayat ini ada 71 kalimat. Saya ucapkan istilah kalimat ini dalam bahasa Arab yang bermakna kata. Bedakan ya. Kalimatun ini dalam bahasa Arab diterjemahkan kata. Saya ini satu kalimat dalam bahasa Arab atau satu kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu jumlatun. Jadi kalau disebut jumlatun itu kalimat. Sedangkan kalimatun itu adalah kata. Kumpulan kata namanya huruf. Ya. Di dalam ayat ini, dari 21 ayat di dalam surat Al-Lail, ini terdapat 71 kata. Kemudian ada berapa huruf dari kumpulan kata dalam sekian jumlah, sekian kalimat, itu ada 310 huruf. Ya. Nah, kalau kita memotivasi diri berdasarkan sebuah hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun likulli harfin aslu hasanah. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Likulli harfin aslu hasanah. Setiap satu huruf itu Allah sediakan 10 kebaikan. Tafadhol, dihitung saja. 310 ayat, 310 huruf kali 10 kebaikan. Berarti 3100 kebaikan. Itu baru kita baca surat Al-Lail saja. Maka semangatlah ketika kita membaca ayat Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita pada kitab Ibnu Katsir di sini, kita temukan lagi ya, ternyata di dalam surat Juz Amma itu banyak sekali Allah mengawali di ayat-ayat awal pada setiap surat di dalam juz yang ke-30 itu menggunakan qasam ya, sumpah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pertama diingat lagi ilmu dasarnya ketika pertama kali kita sebelum masuk pada tafsir ada disiplin ilmu tafsir.
bagi yang hadir di awal-awal, berapa tahun di sini? Jadi awal-awal dulu ya. Dalam disiplin ilmu tafsir itu disebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, karena Allah bersumpah dalam Al-Quran itu ada dua. Terbanyak adalah dengan sumpah terhadap makhluknya, sedangkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri cuma satu ayat, ya, dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu cuma satu, Allah bersumpah dengan dirinya karena Allah ingin menyampaikan perkara yang paling prinsip terprinsip, ya, perkara prinsip yang paling prinsip. Ya. Sedangkan selepasnya itu mayoritas Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang maha karya, ya, besar-besar seperti malam ini, ya, dijadikan sumpah. Nah, yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu di antara makhluknya, menunjukkan yang dijadikan sumpah itu sangat urgent dalam kehidupan manusia. Ya. Tidak akan pernah ada kesehatan, Pak, kalau tidak ada malam. Ya. Maka nanti akan kita kaji salah satu di antara hikmah kenapa Allah menggulirkan malam. Ya. Dalam surat An-Naba dikatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kami jadikan, kata Allah, malam itu untuk libasa. Libasa itu bahasanya dalam Al-Quran libasa. Libasa itu pakaian. Pakaian, ketika kita tidak pakai pakaian itu terlihat aurat kita. Maka ditutuplah dengan pakaian, sehingga menjadi rapi. Dari pagi sampai siang kita penat dengan kehidupan. Malam itu pakaian untuk istirahat badan kita. Kita lepaskan rasa lelah itu dengan istirahat. Dan istirahat itu di malam hari dalam keheningan. Makanya Allah jadikan malam itu secara fitrahnya untuk istirahat. Dan istirahat itu ada dua, ya. Istirahat badani, yang kedua istirahat ruhi. Kalau istirahat ruhi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan kemampuan berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau datang kepada Nabi dan beliau ini menyampaikan kalau kemampuannya yang Allah berikan kepadanya habis sholat isya langsung beliau qiyamul lail habis sholat isya, setelah itu istirahat sampai datangnya waktu subuh. Ada lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidur dulu ba'da sholat isya, kemudian bangun di sepertiga malam qiyamul lail sampai masuk waktu subuh. Istirahat ruhi itu libasa. Kemudian ada yang lebih hebat lagi, semuanya hebat, tapi dalam hal ini Allah berikan kemampuan berbeda-beda. Kanu minal laili ma yahza'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena sifat orang mukmin itu ketika di malam hari mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Artinya istirahat badannya jauh lebih sedikit dibandingkan istirahat ruhinya. Ya. Tamim Ad-Dari, beliau dari ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh, itu qiyamul lail. Mau Abu Bakar, mau Umar, mau sahabat Tamim Ad-Dari, semuanya itu benar dan dibenarkan. Karena dalam surat Muzzammil dikatakan, ya ayyuhal muzzammil kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Panjang dan luas waktunya habis isya sampai datangnya waktu subuh itu disebut malam. Nah, boleh kamu di awal malam dari pertengahan diambil sedikit sebelumnya, berarti habis sholat isya. Atau kamu lebihkan dari pertengahan malam itu lebih sedikit di sepertiga malam sampai pada waktu sahur, ya. Nah, dari isya sampai waktu subuh itu disebut dengan malam. Silahkan kamu pilih sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak baik itu tidak qiyamul lail. Yang mampu di awal tapi tidak qiyamul lail seperti Abu Bakar. Yang mampu di akhir malam tidak qiyamul lail, tidak seperti Umar bin Khattab.
yang diberikan kemampuan panjang dari Isya sampai waktu subuh, padahal dia mampu catur saja hampir tiap malam bisa. Ya. Tapi tidak seperti Tamim Adar. Memang Tamim Adar itu ada kasus sebelumnya. Beliau itu terbiasa bangun malam, kemudian habis cari hajatnya dalam urusan dunianya. Tidak disebutkan dalam riwayat tahu apa itu. Kecapean, beliau tidur habis salat Isya sampai kemudian bangun pada waktu adzan subuh. Beliau terperanjat dari tempat tidurnya, kemudian beliau kaget ya. Tidak hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tapi diikuti dengan kalimat yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Merasa dosa semalam, biasanya di sepertiga malam bangun, kemudian malam itu tidak bisa qiyamul lail. Itu merasa dosa, padahal statusnya apa? Sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak bahkan jarang sekali orang-orang soleh dahulu meninggalkan qiyamul lail. Sunnah mu'akkadah, padahal ketika tertinggal semalam itu mereka ya, Tamim Adari merasa dosa ya, merasa ada sesuatu yang tidak sempurna. Habis sholat subuh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan menangis itu ya, saya tidak bisa bertemu dengan Allah, tegasnya tidak bisa qiyamul lail tadi malam. Saya disibukkan dengan tidur saya karena capek habis bekerja di siang hari. Bolehkah saya, wahai Rasulullah, saya menghukum diri saya akan qiyamul lail ba'da salat Isya sampai datangnya waktu subuh? Tafadhal, kata Nabi, silakan. Nah, dari situlah kemudian beliau ba'da Isya sampai datangnya waktu subuh itu qiyamul lail terus selama berapa? 365 malam. Berarti selama 1 tahun. Itu gara-gara semalam tidak tahajud, menghukum dirinya tahajud terus ba'da salat Isya sampai datangnya waktu subuh. Menikmati keheningan malamnya dengan istirahat ruhiyah, bercengkrama dengan Allah SWT dalam lantunan bacaan. Masya Allah. Jarang sekali. Dari jumlah sahabat 114.000 sahabat, atau dalam riwayat yang lain 124.000 sahabat, itu cuma beliau kejadian. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil asharihum yastaghfirun. Lambung-lambung mereka tuh jauh dari tempat tidurnya. Dan ini rahasia malam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka mengambil paksa dirinya, waktu dari malam yang panjang itu diambil untuk bersua dengan Allah SWT dalam qiyamul lail. Bisa di awal, bisa di akhir, atau sepenuh malam seperti Tamim Adar. Selesai satu tahun, Masya Allah, ada seorang sahabat dari Ansor, dia membawa putrinya, dan itu biasa Pak. Dan memang kewajiban ayah ketika punya gadis mencarikan calon bagi suaminya ya, mencarikan calon bagi putrinya agar dia dibimbing, dipilihkan imam yang soleh. Itu kewajiban orang tua dan kewajiban laki-laki. Makanya kalau punya anak perempuan, harus benar-benar ayah itu diidolakan oleh putrinya. Harus dekat, jangan jauh dengan anak-anak yang gadis kita. Itu sahabat Ansor yang bawa gadis bungsunya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian meminta, wahai Rasulullah, carikan iman bagi anak saya, gadis saya ini. Rasul itu langsung connect, gak berpikir yang lain. Tapi apa? Ingat dengan kebiasaan baiknya dan sikap baiknya Tamim Adar. Hanya dipanggil Tamim Adari, sini Tamim Adari. Ada apa wahai Rasulullah? Siapa yang gak senang ya? Dipilihkan oleh orang pilihan Allah. Pasti pilihannya gak pernah keliru. Nabi ya. Ada apa wahai Rasulullah? Maukah kamu saya nikahkan, kata Nabi. Ya, saya pilihkan gadis calon istri. Siapa yang gak mau coba? Pilihannya gak mungkin keliru. Nabi senang sekali. Dan orang tuanya, orang Ansor itu tidak pernah begini ya. Berapa tumbak Tamim kamu? Ya, ya. Kamu sudah kerja ya.
Itu sudah ketika Nabi menyampaikan, saya punya seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari, saya tersentuh dengan sikapnya dia semalam tidak tahajud, menghukum dirinya selama 1 tahun tahajud gak ada sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Sudah, ini merupakan pilihan yang terbaik dan ini tanda yang paling kuat menunjukkan dia orang yang soleh. Dan kalau dicarikan calon suami yang soleh, kata Nabi, tidak mungkin dia mendolimi istrinya ketika melihat ada kekurangan pada istrinya. Ya, sehingga dipilihkan yang hebat. Apa yang jadi ukurannya? Qiyamulail. Waja'alnal laila libas. Dia ini mengistirahatkan ruhiyahnya sampai seperti itu tanpa ada. Akhirnya menikah. Ya, menikah. Masya Allah. Nah, Rasulullah kataji, terharu, tersentuh hatinya Nabi oleh sikapnya Tamim Ad-Dari. Masya Allah. Saya sering mengatakan, tidur terus ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh itu bagus. Karena itu termasuk waja'alnal laila libasa, istirahat badan. Mau qiyamul layl terus ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh juga bagus, karena ini termasuk waja'alnal laila libasa, istirahat ruh. Yang enggak bagus yang tidak tidur dan tidak sholat. Ya, sudah tafsirkan sendiri saja ini. Dulu kan waktu Liga Danhil ya, tidur bangun malam masuk ke kamar mandi pipis, setelah itu wudu balik, kemudian beliau itikaf di hadapan televisi. Ya, tidak terdengar suara apapun, cuma dua saja, tepuk tangan dan kalimat gol. Itu dulu di pertengahan malam itu. Masya Allah. Ya. Nah, jamaah rahimahumullah, rahasia malam. Mari kita lihat di dalam tafsirnya di sini tentang rahasia malam. Walaili idza yaksha, ketika demi malam apabila menutupinya. Kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 73. Kan surat keberapa Al-Qasas itu? Surat ke-28 ayat 73. Kalau Allah menyebutkan malam, pasti Allah menyebutkan lawannya, yaitu siang. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan maha sempurnanya Allah dalam menciptakan ciptaan-ciptaan dari maha karyanya. Ada pendek, pasti Allah ciptakan panjang, ada tinggi, pendek, kemudian ada juga gendut, ada juga ramping. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Begitu juga Allah ciptakan malam, kemudian Allah juga ciptakan wan nahari idza tajalla. Ketika siang sudah mulai terang benderang. Kita lihat dalam surat Al-Qasas. Wa min rahmatihi. Minnya di situ min litab'id. Kita buka tadabur ayatnya atau ijazul Qur'annya. Kemujizatan Al-Qur'an yang menunjukkan Allah itu tidak sekedar berfirman, tapi mengandung di dalamnya tarbiyah. Wa min rahmatihi, dan di antara bentuk kasih sayang Allah. Berarti kasih sayang Allah banyak. Ini minnya min litabi. Dan di antara kasih sayang Allah, bentuknya adalah ja'ala dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan lakum, bagi kalian, menjadikan apa? Al-laila, adanya malam, wan naharo, adanya siang. Siang untuk apa? Litas kunu fihi, agar kalian merasakan ketenangan hati, sakinah, untuk istirahat. Kapan? Di malam harinya. Terus di siang harinya apa? Walitabdabu min fadlihi, dan di siang harinya agar kalian mencari bagian dari karunia Allah. Ya, yang jadi guru, guru, yang jadi petani, petani, yang jadi dosen, dosen, yang jadi maklar, maklar, itu di siang hari. Makanya dua-duanya dijadikan sumpah. Walaili idza yansha wan nahari idza tajalla. Al-lail litaskunu fihi. Ya. Sampai ada seorang sahabat, tiga orang sahabat dalam membawa masalah yang berbeda. Ya. Orang yang pertama, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah, perempuan itu bisa menjauhkan saya dari Allah. Senyum Nabi itu. Orang ini hebat sekali menyalahi fitrahnya. Ya.
Yang kedua juga datang, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur, saya akan tahajud terus setiap malam selama hidup, karena tidur ini bisa mengurangi kualitas ibadah saya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, saya akan saum terus, ya, dari pagi subuh sampai maghrib, bahkan nyambung sampai subuh lagi. Ya, mati geni kata orang Banten. Sahurnya bukanya sahur 24 jam. Nah, Nabi itu senyum, kemudian Nabi mengatakan, aku ini adalah orang yang terbaik di antara kalian. Nabi, aku, kata Nabi, ya, aku ini tidur, tapi aku juga qiyamul lail. Ya. Kemudian aku juga menikah. Kemudian aku juga saum, tapi aku juga berbuka. Artinya Nabi menjawab, tidak bisa siapapun menyalahi fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam setiap jiwa manusia. Orang, kata Nabi, inna li'ainaika haqqo, ingat loh, kedua matamu itu punya hak untuk istirahat. Nah, perlu menikah juga. Kemudian dia juga kalau saum harus berbuka, karena badan ini punya hak untuk diberikan nutrisi kepadanya. Ya. Sehingga setelah itu mereka meminta maaf kepada Rasulullah. Mau hebat-hebatan. Nah, di sini dikatakan litas kunu fihi, agar kalian bisa istirahat di malam hari, supaya segar kembali ketika menemukan di pagi hari. Kemudian di situ dikatakan waja'alna nahara ma'asha. Kemudian Allah jadikan siang hari untuk apa? Untuk mencari penghidupan. Sampai Nabi mendoakan khusus kepada umatnya, khusus kepada umatnya ketika di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi dhukuriha. Itu doa Nabi khusus bagi umatnya. Ketika sudah malam mereka istirahat, baik istirahat rohi maupun jasmani. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengawali hidupnya dengan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ketika waktu subuhnya. Sampai dikatakan kata Nabi, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau habwan." Ada dua waktu sholat yang sangat berat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui rahasia, hikmah, dan pahala di balik dua waktu sholat itu, la'atahuma waluhabwan. Pasti mereka akan mendatangi masjid-masjid mereka, walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di antara waktu-waktu yang ada itu enak kita baca Al-Qur'an, tersentuh, tapi jauh lebih terharu, tersentuh, kemudian mudah untuk menangis. Kapan? Inna Qur'anal fajri. Sungguh bacaan di waktu fajar itu kana masyhuda. Sungguh dihadiri oleh banyak saksi. Dalam tafsirnya, para malaikatnya jauh lebih banyak mendengarkan setiap lantunan bacaan kita ketika pada waktu subuh, waktu fajar. Ya, itu ketika sholat subuh. Makanya sholat subuh itu disunahkan untuk agak panjang bacaannya. Ya, yang minimal itu dua surat, ya, Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Ya, selebihnya kalau lebih panjang lebih bagus karena masyhur. Setelah itu kemudian berdoa, dan setiap amal soleh yang diawali di pagi hari memiliki spesial amal soleh. Kemudian di situ ada wiridnya, ada dikirnya, kemudian di situ ada apa namanya maksurotnya. Kita ini ketika mau melangkah itu ada doa khusus sehingga pede sekali kita melakukan aktivitas harian. Kalau sudah rentetan amal soleh di pagi hari dilakukan. Ya. Tapi kalau pagi hari sudah kualitasnya buruk sekali, kita ini dari sejak bangun sampai subuh buruk sekali, subuh tertinggal, maksurat juga tertinggal, maka sisa waktunya terus dalam menjalani hari-hari sampai tidur kembali tidak mungkin bisa berkualitas. Itu yang paling menentukan di awal waktunya. Makanya ada doa khusus dari Nabi,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang dia mengawali hidupnya untuk mencari penghidupan berangkat di pagi hari. Sekarang Pak, waktu subuh itu, waktu pagi hari, di dalam Al-Quran ada 5 ayat kurang lebih Allah itu bersumpah dengan waktu subuh. Ada apa Allah bersumpah sampai beberapa kali sumpah dengan waktu subuh? Wal fajri walayalin ash. Kemudian was subhi idha asfar, itu sumpah juga. Ada lagi was subhi idha tanafas, itu juga sumpah. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh sebagai awal dari kehidupan kita, aktivitas hariannya? Karena itulah yang paling menentukan. Allah bersumpah dengan waktu subuh ini mengingatkan kita, kalau kamu, kalau dibahasakannya, ya kata Ibnu Katsir, kalau kamu ingin sukses menjalani aktivitas ayam harian kita sampai tidur lagi, maka bikinlah, jadikanlah kesan pertama di hadapan Allah itu baik ketika pagi hari. Sehingga ada doa khusus dari Nabi. Ya. Awal siang itu di pagi hari. Maka Allah mengatakan, wan nahari idza tajalla, demi siang hari ketika mulai bersinar cahaya. Kapan itu? Di pagi hari. Ya. Tapi kalau awalnya sudah buruk, kesananya juga akan buruk kualitasnya. Jamaah rahimakumullah, maka jadikanlah ketika pagi hari itu punya amalan yang spesial. Ya. Selain dari zikir, wirid, kemudian maksurat, dan jangan lupa sedekah di pagi hari itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah ketika siang hari, sore hari, malam. Kenapa? Awal waktu. Abu Bakar, ya, ketika habis sholat subuh kan, Nabi itu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian ya pagi hari ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar, ya, sahabat yang lain belum ada. Siapa di antara kalian pagi hari ini sudah menyantuni para jompo? Abu Bakar. Siapa yang pagi hari ini sudah mengurusi dan melayat, mendoakan, menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar. Coba pagi hari sudah punya amalan besar dan semuanya statusnya sedekah. Ya. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ta. Wahai Abu Bakar, masuklah kamu ke dalam jannah dari pintu mana saja yang kamu sukai. Saya ketika baca riwayat itu ya, ini Abu Bakar hebat sekali itu. Baru bangun tidur saja sudah punya amalan besar. Bukan karena yang lain, karena beliau tahu begitu besarnya keutamaan di waktu pagi. Karena tadi ya, kalau ingin sukses hari-hari selanjutnya, jam-jam selanjutnya, kumpulan waktu selanjutnya sampai kita tidur, itu bikinlah kesan di hadapan Allah yang terbaik ketika di pagi hari. Ya. Itu dasarnya kenapa Allah bersumpah di awal siang, yaitu di pagi hari. Bahkan ada sebuah hadis ya, hadis sahih. Nabi bahasanya gimana coba? Ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa. Setiap pagi, kalimatnya mayusbihu, asbaha yusbihu. Setiap pagi itu kata Nabi, pasti Allah kirimkan ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama datang kepada seorang hamba yang dia punya keterbatasan harta, tapi hadir hatinya untuk bersedekah. Maka malaikat mendoakan, doa malaikat ya. Ibadu mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, berdoa ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kelancaran dalam usahanya, ya Allah berkahilah hartanya kepada orang ini yang pagi hari dia sudah bersedekah. Kemudian setelah itu ada malaikat yang kedua mendatangi orang yang bakhil kikir, mampu untuk bersedekah tapi dia tidak memperhatikan hal itu padahal waktu yang spesial di pagi hari. Berdoa malaikat kepada orang yang bakhil tadi, ya Allah a'ti munfiqan talafa. Talafa. Ya Allah cabutlah keberkahan dari hamba orang ini, hartanya. Nasallallahu alaihi. Masih ingat Jumat kemarin ada kejadian ya di Balikpapan di Kalimantan Timur.
Saya lihat-lihat, oh ternyata tempat itu yang biasa dilalui oleh saya ketika sebelum pandemi saya ada jadwal rutin ke sana, ke Balai Kota, di Pertamina. Itu jalan itu agak mundur. Kemudian dalam videonya kan jelas sekali viral ya, ada beberapa mobil di situ, beberapa motor pas di Bangjo, di lampu merah itu. Terus di belakangnya ada kontainer membawa beban 20 ton dan blong remnya. Sudah disahkan pada Allah lah ini. Itu 36 orang, 4 orangnya meninggal, sisanya itu luka-luka parah. Tapi ada hal yang unik, memang Allah itu maha adil. Jadi setiap ada kejadian, ada saja di balik itu hikmah sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita. Ada mobil Avanza, terus di belakangnya mobil putih gini ya. Di bawahnya ada motor yang masih utuh. Suami istri kemudian bawaannya makanannya yang baru dia beli, itu kejadiannya jam 6 kan masih pagi. Itu masih hidup. Orang-orang semua mengatakan enggak masuk akal kalau kita berbicara ukuran manusia. Mestinya dia kalau enggak meninggal ya luka-luka parah. Tapi kenapa masih hidup? Saya diingatkan oleh istri, Ustaz namanya Pak Bowo. Saya ingat-ingat. Ternyata beliau ini kalau saya ke sana ya. Kalau saya ke sana itu kan di Masjid Istiqomah di alun-alun. Nah, Pertamina itu biasanya mengelilingkan saya ke sehari itu sampai 4 sampai 5 masjid. Pak Bowo ini sama istrinya selalu ikut pengajian. Jadi kalau pengajian di sana Masya Allah, masjid ini, nah nanti misalkan habis subuh, nah nanti jam 8, jam 9 ada kajian duha di masjid yang lain. Jamaah dari sini pada ikut ke sini lagi. Jadi sehari harus 5 materi yang berbeda. Pindah lagi. Nah Pak Bowo itu saya baru ingat ya. Kata istri Pak Bowo, oh iya Masya Allah. Ya. Dia ini suka ikut kajian. Nah yang uniknya lagi, ya, itulah sudah rahasia. Memang beliau itu terkenal setiap Jumat pagi itu beliau selalu saja menyisihkan hartanya untuk dibagikan sedekah Jumat ya pagi. Dengan itulah kemudian Allah menahan ya bisa saja atas kuasa Allah SWT dan rahmatnya menahan karena Allah masih ingin memberikan waktu kepada beliau untuk menambah kebaikan. Kan khairun nasi man tola umruhu wa hasanat amaluhu ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ditambah usianya tapi banyak amal gitu. Nah itu rahasia sedekah di pagi hari ya. Masya Allah didoakan oleh para malaikat kan ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berkahilah hartanya orang yang mengeluarkan hartanya di pagi. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, tidak ada yang rugi ya kalau kita melakukan kebaikan terlebih di waktu pagi. Itu kesan pertama. Begitu pula Nabi itu kalau berbicara masalah sabar misalkannya, as-sabru indas sudmatil ula. Benar ya? Sabar yang paling menentukan itu adalah ketika pertama kali digulirkannya ujian kita sudah sabar. Maka kalau pertama kali saja mendapatkan ujian sudah bisa sabar, maknanya kali yang kedua, ketiga, keempat, kesekian kalinya dapat musibah itu jauh lebih bisa bersabar. Kalau pagi hari kita sudah memberikan hal yang positif, yang terbaik untuk Allah SWT, maka hari-hari yang kita lalui selanjutnya siang sampai sore sampai malam Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Karena awal siang di pagi harinya sudah memberikan kesan yang terbaik. Ini rahasianya. Makanya kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam dan Allah bersumpah dengan waktu siang. Kemudian coba kita lihat di dalam surat Al-Qasas juga ayat yang ke-71. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyain afala tasma'un. Katakanlah oleh Muhammad, terangkanlah kepadaku,
In ja'ala 'alai in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan untuk kalian malam itu terus menerus sampai hari kiamat, maka man ilahun ghairullahi ya'tikum. Maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepada kalian? Kalimatnya pakai diyaun. Apala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Diyaun itu sinar yang sangat kuat menyengat. Sebutkan diyaun. Jamaah rahimahullah, berbeda dengan nurun. Kalau nurun itu cahaya tapi tidak menyengat, itu nurun. Tapi kalau diyaun, cahaya yang sangat sinarnya kuat sekali. Ya. Makanya Allah ketika menyatakan tentang matahari, tentang bulan, matahari dan bulan bagian dari bintang. Kalau bintang-bintang kecil itu mengeluarkan cahaya, kan sedikit cahayanya. Tapi kalau matahari dan bulan, itu kalimatnya pakai diyaun. Karena cahayanya sangat kuat sinarnya dan panas menyengat. Sehingga bahasa tentang kesabaran pun Nabi mengatakan as-sabru diyaun, tidak mengatakan nurun. Ya. Sabar itu adalah diyaun, cahaya yang mengeluarkan sinar yang sangat panas dan kuat. Kenapa? Hanya dengan sabar, kepahitan ujian itu menjawabnya dengan sabar. Ya. Jadi ujian sebesar apapun sudah harus dengan sabar, karena sabar itu mengeluarkan cahaya yang sangat kuat untuk melebur ujian-ujian yang sudah berlalu. Ya. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat diyaun. Karena siang itu sangat panas, ya. Siang itu sangat panas karena matahari mengeluarkan sinar yang sangat kuat. Ada satu riwayat di sini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat subuh, kemudian Bilal bin Rabah, siapa Bilal bin Rabah? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau mengingatkan Rasulullah, tapi Bilal mendapatkan Rasulullah dalam keadaan bakia, dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, semalam ini diturunkan kepadaku ayat, sungguh celaka orang yang membacanya tapi dia tidak mentadaburi. Ya, jadi baca sih baca, tapi tidak mentadaburi ayat ini. Rasulullah sambil menangis bersabda demikian kepada muadzinnya Bilal bin Rabah. Surat apa wahai Rasulullah, kata Bilal? Yaitu ayat terakhir dari surat Ali Imran. Coba kita lihat ada apa dalam sampai Nabi bersabda demikian. Inna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu ada kalimat wakhtilafil laili wan nahar. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian adanya malam dan siang. Ada kalimat wakhtilafil laili wan nahar. Banyak orang membaca selisih sepintas baca saja. Nabi itu mengatakan celaka orang ini kalau dia tidak mentadaburi ayatnya. Disebutkan di situ ada pergantian malam dan siang. Padahal kumpulan usia kita itu antara malam dan siang. Baru saja kemarin siang, sekarang sudah malam. Baru saja kemarin malam, sekarang sudah siang lagi. Nah, adanya siang dan malam itu mengingatkan tentang kehidupan seseorang. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ya di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dalam sebuah perjalanan, saya baca dalam sebuah kitab karya Ibnu Qayyim judulnya Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil mardi, jawaban tuntas bagi orang yang punya penyakit, ya, maksud di situ penyakit ruhiyah. Nah, di situ dikisahkan bahwa pernah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam sebuah peperangan, kemudian sepulang dari peperangan melewati satu perkampungan negeri Ailah yang di situ bekas maksiatnya kaum Samud, ya.
Kemudian kaum Nabi Soleh. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkannya kapan? Ketika awal malam di penghujung siang. Nah, nanti pada tafsir surat ada kalimat begini. Walai di pertengahan ayat 16 dari surat Al-Insyikoh. Coba kita lihat di sini. Fala uksimu bisyafaq. Di situ ada empat sumpah. Fala uksimu bisyafaq. Ada namanya syafaq. Syafaq itu waktu senja di akhir siang menjelang malam. As-syafaq. Kan ada nyanyian dulu ya. Senja datang sambut bulan. Nah itu namanya syafaq. Fala uksimu bisyafaq. Waktu senja masih memerah. Kata Nabi, waktu maghrib itu antara waktu maghrib itu kalau sudah lewat as-syafaq. As-syafaq itu warna cahaya memerah. Ketika itu sudah tidak ada, maka masuklah waktu isya. Itu akhir di penghujung siang di awal malam. Disebut syafaq. Yang kedua, walaili wama wasak. Demi malam wama wasak, sumpah yang ketiganya, dan segala sesuatu yang menyelimuti malam. Ya. Menyelimuti malam. Jadi ada akhir siang menjelang malam, awal malam disebut syafaq. Ini ketika warna memerah mulai pudar dan masuk malam. Dikatakan malam nanti ketika sudah masuk sholat isya ke sana. Itu malam. Maka bersumpah dengan malam yang kedua. Yang ketiga, wa mawasak. Dan demi segala sesuatu yang menyelimuti malam. Karena apa? Kebanyakan kejadian apapun itu biasanya terjadi di malam hari. Ya. Mencuri jarang siang hari, tapi mayoritas di malam hari ketika lelap tidur. Ya. Kemudian di malam hari juga, itu sering kejadian musibah di malam hari. Makanya dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat yang ke-96 sampai 99. Pada ayat yang ke-97-nya Allah berfirman. Di situ apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayata wa hum na'imun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman? Padahal bisa saja siksa kami bentuknya musibah itu datang kepada mereka di malam hari ketika mereka lelap itu. Ya. Nah, itu rahasia malam. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ketika waktu syafaq, ya, ketika masih menguning dan memerah mulai dari maghrib sampai hilangnya memerah, masuklah waktu isya. Dikumpulkan oleh Nabi di awal malam. Apa coba? Nabi berwasiatnya. Kita ini kesorean, kemalaman, kata Nabi. Bikinlah khaimah-khaimah milik kayu liat. Dibikinlah tenda-tenda itu. Kita jangan melanjutkan perjalanan. Kita istirahat di sini, kata Nabi. Bikin tenda. Kemudian sebelumnya Nabi menyampaikan, mengumpulkan para sahabat. Saya ingatkan kalian jangan pernah ada yang keluar dari tenda kalian di malam hari ini. Jahatnya malam. Ditambah kenapa? Karena ini adalah tempat yang kita lewati adalah tempat yang bekas maksiatnya kaum tanah. Itu Nabi menjelaskan tentang efek maksiat pada masa lalu. Ya, itu bisa mempengaruhi lingkungannya, cuacanya, geografis di situ buruk. Makanya kalau kita lewat ke tempat-tempat maksiat, banyak-banyak istighfar, ya. Karena itu bisa memberikan efek negatif kepada orang yang lewat di situ. Ketika tidur besok pagi hari Nabi mengabsennya bulan-bulan. Ada satu sahabat yang tidak mengindahkan sabda Nabi, meninggal. Ya, dilihat oleh para sahabat ternyata terkena gulungan gumpalan-gumpalan ombak pasir di situ dan meninggal. Nah, gumpalan ombak pasir yang menjadikan wasilah sahabat tadi meninggal itu karena tempat itu pengaruh dari efek maksiatnya kaum tamu dahulu. Itu berdasarkan surat 30 ayat 41. Surat apa itu? Ar-Rum. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'dal ladina amiru la'allahum. Telah nampak kerusakan dan kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Tadi bima kasabat aydin nas disebabkan maksiat
oleh ulah tangan manusia. Itu ngepeknya kepada tempat, kepada orangnya. Ya. Kapan Nabi mewasiatkannya? Di awal malam. Ya. Karena sering kejadian musibah itu di malam hari. Jamaah rahimakumullah, Nabi juga bersabda kepada para sahabatnya. Ya. Jika tidak ada pekerjaan penting dan mendesak, maka lebih baiknya itu istirahatkan badan kita ketika awal malam, sehingga kita bisa bangun di sepertiga malamnya dalam keadaan segar. Kata Nabi, ini karihku an nauma qabla al-isya wal haditha ba'dah. Aku tuh benci, tidak suka kepada orang yang dia tidur ya sebelum isya dan ngobrol ngalor ngidul kesana kemari yang tidak ada ujung ulur ujungnya ya ketika habis sholat isya. Karena Nabi sukanya habis sholat isya segeralah istirahat. Jamaah rahimakumullah, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Baik, kita lanjutkan. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Ini ada jam berapa ini? Oh, 11 ini 15 menit, 14 menit. Berarti jam kemarin dengan segera sama kan? Belum ada perubahan. Berarti istiqomah. Alhamdulillah. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Yang ketiga, di sini ada sumpah demi Dialah Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil ya, maha adil. Karena suka menciptakan sesuatu yang berlawanan, termasuk penciptaan adanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini adalah makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179. Sudah ketemu? Perhatikan sekali, bagus sekali. Satu, Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannam makathira minal jinni wal insi. Dan sungguh kami penuhi nanti neraka jahannam itu kebanyakan dari kalangan jin dan kebanyakan dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum, mereka diberikan kulubun, hati, layak kohu nabiha, tapi tidak digunakan untuk mencerna, menghayati, mempelajari ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul layubsiru nabiha, mereka juga diberikan telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk melihat, ya, mempelajari ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'u nabiha, dan mereka juga diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati, kemudian mata, telinga, ini adalah komponen akal ya, komponen kumpulan. Kalau tidak diberikan itu tidak bisa apa. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan jauh lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Kemudian yang kedua, dilihat dalam surat Al-Baqarah. Catat dulu, saya bacakan terjemahan. Nanti ada kesimpulan bagus dari para ulama tentang sumpah wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kenapa mesti diciptakan? Al-Baqarah itu surat keberapa itu? Surat kedua, ayat yang ke-30. Surat
Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, hamba-hamba yang sangat dimuliakan, inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Malaikat, sungguh aku, kata Allah, akan menciptakan, menjadikan di muka bumi ini khalifah, makhluk yang akan memakmurkan bumi, disebut khalifah. Qalu, malaikat menjawab, bertanya, ya, karena sebelumnya sudah dikasih tahu sifatnya. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud diba wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Ya Allah, engkau akan menjadikan makhluk yang akan memakmurkan bumi yang disebut dengan khalifah dari kalangan makhluk yang biasa punya sifat buruk, berbuat kerusakan, maksiat, dan suka mengocorkan darah, suka bunuh-membunuh. Sedangkan kami selamanya bertasbih memuji engkau, ya Allah, dan mensucikan engkau. Qala, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku menciptakan, akan menciptakan makhluk yang akan memakmurkan bumi yang punya dua sifat buruk tadi, suka berbuat maksiat dan berbuat kerusakan di kalangan manusia. Sungguh aku jauh lebih tahu hikmahnya dibandingkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu selanjutnya dilihat pada surat Al-Isra. Surat keberapa Al-Isra? 17 ayat 70. Walaqad karramna, di situ karramna pakai past tense, terus ada qad sebelumnya, itu untuk penekanan makna lebih, ya. Maka menerjemahkannya walaqad karramna, dan sungguh kami di sini Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Kemudian wahamalnahum, dan benar-benar kami membawa mereka, diberikan ilmu oleh Allah SWT, dibawa oleh Allah untuk menguasai fil barri, di daratan. Ada ilmu di daratan, ya. Kayak di daratan ini saya pernah gitu ya mempelajari, cuma tidak sampai mendalam. Mempelajari ketika ada ospek, ya, 7 hari 7 malam suruh hidup di hutan, nggak boleh bawa makanan dan minuman, ya, kita makan seadanya saja di dalam hutan. Kemudian dibekali apa, ada topograf, ya, topograf itu ada hitungan khusus. Kalau ada dua itu, satu dari Bako Sultan Al Bogor, kemudian yang kedua dari pasukan khususnya Australia, Jantok namanya, topograf Jantok. Kita pelajari sehari semalam, sudah dikuasai, barulah sisanya waktu 6 hari 6 malamnya di hutan. Dilepas di hutan, bagaimana supaya pulang ke titik koordinat yang ditentukan oleh komandannya. Nah, itu Pak, ya, nggak bawa apa-apa, terasa sekali ya ketergantungan kita kepada Allah. Nah, tapi ketika dipelajari, dipraktekkan, masya Allah, topograf itu penting sekali, ya. Ada punggungan, ada sedel, ada hitungan, ya, sampai kita bisa kembali. Itu namanya wahamalnahum fil barri, ya. Allah titipkan ilmu, kemudian Allah berikan ilmu itu untuk bisa menguasai daratan, ya. Kemudian wal bahri, dan Allah juga memuliakan manusia, kemudian Allah bawa mereka untuk menguasai lautan. Ada di lautan itu ilmu oseanologi, ya, ilmu tata kelautan. Dan itu dititipkan pertama kali ilmunya kepada Ahmad Syihabuddin, salah seorang pelaut terkenal dalam khazanah Islam. Tapi kemudian Sungai Tigris itu kan penuh dengan buku-buku Islam ketika Perang Salib dihancurkan. Padahal yang pertama kali menemukan ilmu oseanologi itu beliau. Kemudian ada salah seorang di antara orang kafir namanya Vasco da Gama. Tapi terkenalnya kan oseanologi itu ditemukan oleh siapa? Vasco da Gama. Padahal guru besarnya itu Ahmad Syihabuddin, ya, dari Turkistan. Dia selama 3 bulan Vasco da Gama ikut berlayar bersama Ahmad Syihabuddin. Cuma buku-bukunya
dihancurkan di waktu peristiwa perang salib di Sungai Tigris menjadi lautan tinta. Nah, dari situlah yang dimunculkan adalah pasukan dagamannya. Sebagaimana matematika, ada aljabar, penuhnya adalah orang Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini makna dari Allah memuliakan manusia, kemudian Allah bawa manusia itu untuk bisa menguasai daratan, bisa menguasai lautan. Saya kalau ke Pertamina di Balikpapan, Kaltim itu kan dibawa pakai chopper ya. Chopper itu lebih besar daripada helikopter, bisa beberapa orang. Itu dibawa di offshore, tanya beliau. Di offshore itu ya, di tengah-tengah laut. Itu helipad di atas ada 5 tingkat, nah helipadnya di atas. Itu di tengah laut, Pak. Dia cerita, Pak direkturnya, Pak Jicacek orang Bandung, ada 20 orang pekerjanya, 19 orang itu muslim, yang satu orangnya kafir atau non-muslim lah bahasa. Nah, itu di situ satu orang. Biasanya saya tidur di kamar itu sebelah, terus kamar mandinya di tengah, sebelahnya lagi kamar. Itu buat pendeta saya, buat saya terasa antara surga dan neraka di situ. Nah, biasanya saya dengar kalau dia malam hari baca Bible. Ambillah domba-domba yang ada di lumpur itu, kemudian masukkan ke kandang Tuhan. Oh, Tuhan punya kandang sudah. Padahal pesingnya pakai baju koko, terus ininya pakai peci nasional. Padahal dia pendeta ya. Masuk di chopper, helikopter bareng sama saya. Itu di tengah laut bisa begitu ya. Saya tanya ke Pak Cisim, Pak ini apa di bawah offshore Ustaz? Ini jadi sumber minyak tuh ada di sini. Itu belum lagi ada ilmunya tersendiri kan. Ada orang yang investigatornya ada ilmunya tersendiri. Kemudian mekaniknya punya ilmunya tersendiri. Yang bikin alatnya untuk ngambil minyak mentahnya ada ilmunya tersendiri. Itu di tengah lautan. Kemudian di situ ada tabung besar-besar dikirimkan ke daratan. Kemudian dia bilang, Ustaz, ini kalau meledak, katanya Kalimantan itu bisa hancur. Tabungnya besar-besar. Itu di lautan, itu ilmu tersendiri. Nah ini juga, kalau kita resapi ayat tadi, inilah Allah memuliakan manusia, Allah bawa manusia untuk bisa menguasai ilmu daratan dan ilmu di lautan. Itu baru, وَمَا أُوْتِيْتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah aku kasih kepada manusia itu ilmu kecuali qalilan, sedikit ya, sedikit, belum seberapa ya. Itu saja sudah wah kita melihatnya ya. Masya Allah. Ya, kalau ditawari Ustaz mau pakai perahu katanya, atau pakai speedboat, atau pakai helikopter, udahlah sekali saja pakai helikopter, ngeri ya. Pas di atas gini ke bawah lagi ya gini. Tapi kan kematian itu tidak hanya di helikopter saja. Orang yang dalam keadaan sehat di sore saja bisa mati ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ayat 70 ya, surat Al-Isra. Warazaqnahum minat thayyibat. Tidak hanya Allah memuliakan dan memberikan ilmu untuk bisa menguasai daratan dan lautan kepada manusia, kamilah yang memberikan rizki minat thayyibat dari yang bersih-bersih yang baik-baik. Nah, setelah itu digarisbawahi kalimat terakhir ini indah sekali. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami berikan keutamaan lebih kepada manusia anak cucu Adam dibandingkan kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Tafdila dengan beberapa kelebihan. Baru sekarang kenapa Allah bersumpah wa ma khalaqad dzakara wal unsa terhadap manusia. Nah, dilihat dalam surat At-Tin. Saya berhusnudzon insyaallah yang hadir semuanya hafal surat At-Tin. Apalagi kalau sudah makan buah tin cepat hafal surat At-Tin. Sudah ketemu surat At-Tin surat keberapa? Sudah lewat tafsirnya dulu ya. Pada ayat yang ke-4 ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana spidolnya ada?
ridho sosial pokoknya. Ada kalimat fi ahsani tahqiq, harus sadar ya, manusia yang kita semuanya fi ahsani takwil. Nah, tadi kan Allah jika bersumpah dengan sesuatu, apalagi ini sumpahnya tidak, sana ada sumpah kepada matahari, dengan matahari sumpah, dengan bulan dan sebagainya. Ini bersumpah dengan makhluknya kita semua, manusia. Di asal taklimnya itu seperti apa? Ayat-ayat tadi ya, yang dibaca itu menyimpulkan dua kesimpulan besar. Ya. Manusia ketenangannya. Saya sampaikan perkataan Ibnu Qayyim setelah menyampaikan beberapa ayat tadi. Apa kata beliau? Khalaqallahu, Allah menciptakan al-bahain, Allah menciptakan binatang itu syahwatan bila kulin, diberikan syahwat tapi tidak diberikan akal, sehingga kalau sudah dewasa anak yang jalurnya hubungan badan, hubungan badan dengan ibunya tidak dikatakan zina kan, tidak, karena tidak dikasih akal sehingga tidak ada taklid ibadah, hanya syahwat 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 saja. Allah ciptakan binatang ternak diberikan syahwat tapi tidak diberi akal. Inilah binatang. Wa khalaqa al-malaika, Allah ciptakan para malaikat itu ukulan bila syahwat diberikan akal tapi tidak diberi syahwat. Makanya malaikat itu imannya terus meningkat sehingga tidak pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya sifat di dalam surat 6 ayat 66 ayat yang ke-6 surat At-Tahrim, di penghujungnya ada kalimat para malaikat itu mereka selalu saja mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan mereka tidak pernah membantahnya. Itu sifat malaikat. Kenapa? Karena tidak punya syahwat, sedangkan syahwat itu mendorong seseorang untuk berbuat maksiat. Malaikat akal diberikan tapi tidak diberikan syahwat, tidak pernah membantu. La ya'sunallahu amma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu malaikat. Malaikat itu unggulnya akal ya. Ini unggulnya syahwat. Tapi tidak disebutkan asalnya tapi manusia ini ya. Manusia ini fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sempurna. Kenapa? Akal juga diberi dan juga syahwat juga diberi ya. Sehingga ketika malaikat menyatakan, bukan membantah malaikat karena tidak punya sifat maksiat, pada ayat 31 surat Al-Baqarah. Ya Allah, Engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini yang akan memakmurkan bumi dari kalangan manusia yang punya sifat buruk, membunuh dan bermaksiat. Allah menjawab, Aku jauh lebih tahu hikmahnya yang kalian tidak tahu hikmahnya. Nah, disinilah hikmah. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau, Faman ghalaba aqluhu syahwatahu ulhiqa bil malaikah. Siapa saja manusia yang akalnya lebih dominan mendominasi syahwatnya, yang akalnya penuh dengan ilmu, penuh dengan wahyu, mendominasi syahwatnya, maka dia jauh lebih mulia daripada malaikat. Sedangkan waman ghalabat syahwatuhu aqlahu ultuhiqa bil bahai, dan siapa saja manusia yang mereka ini syahwatnya jauh lebih dominan dibandingkan akalnya, maka dia jauh lebih hina daripada binatang ternak. Ini surat 7 ayat 179. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-70. Mereka wafadalnahum ala kathirin min khalaqna tabdila. Kami ciptakan, kami berikan nilai lebih dengan kami muliakan manusia itu dibandingkan seluruh ciptaannya, termasuk malaikat bisa terkalahkan
kemuliaannya oleh manusia, tabdilan dengan diberikan beberapa keutamaan. Kalau akalnya dipenuhi dengan ilmu, dengan wahyu, sehingga bisa mendominasi syahwatnya. Jamaah rahimakumullah, inilah rahasia kenapa Allah bersumpah wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dan demi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan manusia. Nah, baik. Sampai di sini saja dulu yang dapat kita pelajari. Baru berapa ayat ini? 3 ayat. Insyaallah yang akan datang kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.